YouTube channel. Gue kayak bahagia banget ya. Padahal video pertama gue yang nonton juga gue gak tau banyak apa kagak. Oke, pokoknya pada intinya aja video gue kali ini gue pengen review soal makanan gitu. Tapi lebih ekstrim. Kayak apa sih orang review kayak makanan yang pedas atau makanan ini itu? Gimana lo kalau nge-review makanan yang seharusnya gak dimakan? Iya deh, bisa banget. Tapi kelihatan nih kayak enak buat dimakan. Contoh nih. Lo tau ini gak, Pan? Baunya ketentraman jiwa sih. Rasanya sebenarnya biasanya sih ada asam-asamnya dikit, lembut, gemulai. Jadi kayak anak-anak ABG pesantren, you know, cewek-cewek ABG kalem gemulai kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya harus lihat seperti wanita? Nah kalau ini kayak keren deh. Lo liat ini, warnanya ungu dan gue gak tau ini apaan. Kayak slime. Ini apaan? Sabun. Serius ini sabun? Iya. Serius? Serius. Kok kayaknya enak dimakan? Lo tau gak sih kayak yang waktu kayak apaan sih yang minuman gitu tuh yang tusuk-tusuk gitu yang warnanya ungu gini apaan sih yang biasa kayak gitu kental-kental juga pakai es. Kalau ungu kayak rasa anggur gitu. Pop ice. Iya, tapi pop ice gak sekental ini, Mbak Joy. Ini coba lah, kita coba sabun. First time gue coba sabun. Yang kata Patrick, katanya kelihatannya doang enak. Gue langsung Victor ngeliatin. Stress. Sumpah, gue gak bohong. Ini buat cuman cowok doang ya. In the way, kalo yang udah pernah ngerasain, you know, itu sama, you know, yang kayak lendir-lendir itu sama rasanya. Bedanya itu baunya sangu, and then pas udah sampai di mulut lo, baunya agak wangi. Itu doang bedanya. Hah, ini apaan? Itu Wardah. Lipstick. Ya kalau lipstick biasa aja sih rasanya. Hambar gitulah biasalah. Ini lipstick juga, Matt. Tapi kayaknya beda. Kalau gue lipstick kan kayak gini. Itu lip cream. Lip cream. Yeah. Beda apa? Sama aja buat bibir. Taruh lidah, please. Hah? Taruh lidah. Lidah. Jangan, itu buat bibir gue, jangan taruh di lidah juga, taruh di biar tangan lo dulu. Aja rasanya, aku udah makan sampo. Ini sampo apa sabun? Sabun. Ini teh. Hambar. Ini saya langsung mabuk. Hambar, sumpah hambar. Kimia ya. Oh enggak, kesini-sininya udah ada pepet ya. Kayak lidah gue udah berasa aneh gitu. Nah ini apa? BB cream. Tuh. Kok baunya kecut-kecut gitu, kencing kuda tau. Sumpah ini kayak tai kuda. Lo tau gak sih kalau suka ibu-ibu yang rambutnya udah ubanan terus dia nyampur-nyampurin gitu abis dia semer rambut gitu. Kayak gini kan model-modelannya kan. Tapi itu bau banget sumpah. Itu emang asli kencing kuda kalau yang itu. Kalau yang ini kecut-kecutnya doang. Rasanya Metallica deh, kayak anak-anak punk zaman sekarang. Nah ini apa? Primer. Oil Control Primer Spray. Jadi fungsinya ini apa? Jadi buat kayak minyak di muka gue gitu. Kayak maksudnya biar muka gue gak berminyak gitu. Iya. Kayak gitu. Terus dipakai di muka. Bego gak sih orang yang pakai di muka? Kenapa? Ya kenapa gak dimakan aja? In a way, akhirnya udah. Muka dia gak berminyak selamanya. Dan gak jerawatan. Enggak, itu cuma pemikiran lo doang. Enggak, gue mesti cobain. In a way, kalau besok-besoknya gue gak jerawatan, lo mesti makan juga. Ini pahit. Buah!
Pahitnya kayak mawang-mawang tukang pila, tau gak lo? Pila! Pila! Apa lagi ya? Abis ya? Gue udah mulai ngeri sekarang, karena gue ngerasa lidah gue udah mulai gak bisa merasakan cita rasa. Ini teh, tapi rasanya udah mulai kayak air putih. Yaudah sih, thank you. Jadi buat kalian yang pengen tahu rasa-rasanya kayak apa, kalian gak perlu cobain, karena gue udah cobain. Dan sensasional banget rasanya, enak. Sekali-sekali mungkin ini bisa dipakai buat bahan baku makanan dan segala macam ya. Dan orang-orang yang mati itu bukan gue yang bertanggung jawab ya. Thank you. Dan ini first video gue, jadi gue tau channelnya pasti belum ada yang subscribe. So please subscribe kalau lo mau lihat ketoil-toilan gue lagi ke depannya.